Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ki Mercon Official, ngeberusut ngebudak-dak. Oke sahabat Mercon, sekarang jam 1 malam ya. Ki Mercon lagi mau masuk ke Medan untuk menemui Mama Skario. Nah, posisi saat ini kita lagi ada di dalam kapal ya, kapal laut, dan lagi ada di pelabuhan ya, sebentar lagi mendarat. Ki Mercon akan jemput Mama Skario sebentar lagi. Kita ini udah masuk Medan seperti itu ya, tinggal beberapa jam lagi nyampe ke Padepokan Sendang Sejagat Pusat ya, seperti itu. Namun sebelum melakukan lanjut perjalanan, malam ini Ki Mercon ditemani oleh Ki Pranalewu, ada Ujang Bustomi, ada GNS, ada Gus Idris, kemudian ada Ustaz Nasihin, ada Bang Joker udah duluan ya. Kemudian ada tim Gio dan sahabat-sahabat yang lainnya. Oke, kita mungkin ke ujung sana dulu ya. Karena Ki Mercon akan langsung masuk ke alam goib seperti itu. Ya, kita ke ujung dulu. Go. Di sini laut ya, goyang-goyang di sini. Oh. Ombak di sini gede, maju aja kameramen deket. Nah, lihat truk ini goyang-goyang ya. Tuh. Set. Ayo hati-hati kameramen. Awas goyang. Ini di tengah laut kita ya. Tuh. Mau rubuh dia. Yuk. Hati-hati. Nah, bisa dilihat sekeliling sini kameramen, bahwasanya di sini di atas kapal ya. Nanti ke atas juga syuting, luar biasa atas. Nah, itu syuting juga tuh. Nah, deketin aja sini. Nah, ini kita di tengah laut ya. Oke, kelihatan nggak? Zoom, di zoom. Itu pasin dong. Aduh. Nah, oke. Sini kameramen. Saya juga kurang sehat ya. Kita cari posisi. Oke, di bawah ada laut. Bentar lagi kita akan masuk ke Medan seperti itu. Dari ujung sono ambil ke sana. Ke bawah coba. Nah, ombak-ombaknya ya. Udah as tadi nyutuk juga. Ah, sini. Sip. Aku kelihatan nggak? Gelap sini berarti. Di sini banyak mobil pisang ya. Udah di Sumatera kita. Batuk, guys. Gimana yang terang ya? Dari situ tuh. Ki Mercon langsung aja ya. Ki Mercon langsung aja pengen masuk ke alam goib. Kali ini Ki Mercon ditemani oleh Yudi, kameramen saya, dan dengan santri saya ya. Saya akan menghilang dari tengah laut ini menuju alam goib seperti itu. Namun sebelum saya lanjutkan,
Coba cek-cek audio bagus nggak penonton? Ini live ya, hari malam minggu ya, jam 12 ya. Jam 12. Cek audio aman. Bagaimana? Kita langsung masuk ke alam gaib. Karena Mama Skario ini kelaparan, butuh makan. Kita harus kirim makanan, kita harus menjemput. Ya, saat ini Kimecon ada di Medan. Bentar lagi nyampe padepokan Sendang Sejagat. Untuk itu, coba langsung temui atau jangan. Cek. Temui atau jangan. Oh, berarti temui. Oke. Okay. Jadi kita langsung akan memasuki alam gaib ya. Tadi saya sudah terawang ada 4 pocong, 6 Nyi Ronggeng dan beberapa antek-anteknya seperti itu. Kita langsung aja memasuki alam gaib. Cuman Bang Yudi dan santri saya, saya akan pakai baju hitam nanti ya. Saya akan pakai baju hitam, pakai jubah. Itu jubah anti santet, anti keluh, anti bacok dan anti yang lain-lainnya. Seperti itu. Oke sahabat, tolong bantu doa, tolong untuk tetap semangat seperti itu ya. Nanti kita salawatannya di alam gaib aja. Oke, kita langsung terbang ya. Bang Yudi kameramen dan santri tolong tahan nafas, baca bismillah ya sebelum saya bilang buka mata. Jangan dulu ya, seperti itu. Oke, maju 3 langkah. Ya, kita akan memasuki alam gaib. Jadi dalam hitungan ketiga, semua kru saya di sini tahan nafas, baca bismillah sampai saya bilang buka mata. Oke. 1 2 3. Buka mata. Enggak ngerokok. Mungkin dia ngerokok. Oh iya enggak. Kenapa enggak ngerokok? Ngharap bisa ngerokok apa gimana? Ya enggak. Jadi malam ini Bang Yudi mau ikut kita live streaming Gerbang Dukun. Tapi enggak usah takut Bang Yudi ya. Insya Allah. Jadi pede aja lah seperti itu ya. Kemarin juga ini santri siap. Karena di tempat ini konon menurut keterangan masyarakat banyak sekali aktivitas yang tidak wajar seperti itu. Oke, kita akan mengecek seperti itu. Kameramen siap? Ini udah hidup? Siap, aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimercon Official Ngabursut. Ancip. Kali ini malam minggu. Malam minggu kelabu, guys. Yang lain bercinta, pacaran. Bang Yudi ini udah izin istri ya? Udah. Oke, enggak ngapel enggak? Pengen ikut gerbek ya? Penasaran siapa ini? Penasaran harus begitu, jangan takut, dukun mah gampang. Tinggal ditiup doang. Kalau kita semakin takut sama dukun ya ini ngeberusut. Ini HP saya error ini. Jadi pada malam minggu Kimercon ditemani oleh santri dan Bang Yudi. Bang Yudi mungkin bagi kalian yang baru datang baru tahu siapa sih Bang Yudi. Bang Yudi adalah dulu kameramen saya. Sekarang juga pengen ikut grebek, cuman ganti posisi aja lukir seperti itu. Nah, nggak usah lama-lama, kita mungkin langsung aja. Apa Bang Yudi mau salawatan dulu? Biar relax. Iya. Bang Yudi ini kan suaranya ditunggu oleh orang. Bagus. Lighting agak kecilin aja dikit. Di sini terlalu terang. Oke, Bang Yudi, silahkan salawatan diikuti oleh santri. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Yang semangat, powernya seperti itu. Memang hukum membaca salawat ini wajib di dalam salat ketika tasyahud akhir. Cuman beberapa ulama
menghukumi sunnah muakkad ya, seperti itu. Oke, kita langsung berangkat, kamera live ting ngetaikin aja, agak naikin sedikit aja volume. Nah, oke. Oke, santri. Di sini banyak dukun santet. Boleh pertama? Silahkan di jalan. Mau diikuti dengan Bang Yudi enggak apa-apa? Ayo, ayo. Jangan takut, jangan bimbang. Ini hutan antara sekali ini. Lihat tuh sono-sono, lihat. Pohon besar-besar di sini ya. Luar biasa. Buat penonton juga ya, mohon doanya bantu like, tonjok like-nya itu, subscribe itu biar hidup. Coba bisa disorot. Gila di sini hutan-hutan belantara ya. Ya. Di sini hutan terlarang. Kita masih nguber yang punya ilmu semu gunting ini. Di jahanam mungkin kompeten-kompetennya di sini ini. Jadi Bang Yudi, sepertinya sudah mulai tercium bau menyan sih. Mencium bau menyan Bang Yudi? Iya. Santri mencium bau menyan nggak? Mencium. Oke, kita deketi aja. Terjadi ada aktivitas juga nih. Ramai sekali. Ayo maju aja nggak apa-apa. Jangan takut. Gimana, maju. Iya, maju aja nggak apa-apa. Nggak apa ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah takut-takut, santri. Kameramen juga, jarak dekat aja nggak apa-apa. Nah, terus ini, terus. Terus aja, terus. Nggak kunci dulu, apa-apa. Mereka. Kita kunci dulu. Kita hitung dulu jumlah mereka itu. Ada berapa kameramen? Terus kita hitung nggak di situ ada berapa itu dukunnya itu. Ramai banget itu, luar biasa. Tiga. Coba santri boleh menggerbek, berani nggak sendiri? Gimana? Takut. Nggak usah takut-takut. Mereka lagi. Bang Yudi? Sama. Hantem aja hajar pakai barki itu. Ada pocongnya juga ya, kelihatan nggak itu? Iya. Yeah. Mereka lagi di keluar gitu. Bentar. Kita deteksi dulu. Ini ngapain itu ya? Pakai golok, segala. Hati-hati mereka, ada yang menggunakan samurai. Mereka punya kita bertiga. Mereka berapa itu? 12? Iya. Mampu nggak? Tangan kosong hantem aja, udah main fisik aja lah. Tapi kita harus cek dulu itu. Hati-hati, Ki. Mereka punya benda pusaka itu. Ada benda pusakanya nggak? Iya. Mereka sedang ritual. Siapa ini? Nyantet siapa ini? Luar biasa, ada berapa orang itu ya? Awas, kita cek dulu audio ini. Audio bagus nggak ya? Mudah-mudahan ada bagus ya. Ikhlas Bang Rudi, Bang Yudi ya, malam minggunya di hutan dengan saya ya. Iya. Santri juga siap ya, jangan kalah lagi. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sepertinya kita waspada golok Bang Yudi kan belum kebal, santri juga belum kebal. Kalau saya sih enak aja. Mungkin kita akan grebek dari belakang aja. Iya. Kita pindah lokasi, grebeknya dari arah timur aja. Silakan di depan Bang Yudi dengan santri yang bawa baterai. Iya. Lewat mana Ki? Sini. Ya, ini mah hutan atau bawahnya ada situ aja. Mana? Kita muter ke sana. Ya boleh di sini juga, tembusin aja enggak apa-apa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kameramen boleh di syuting. Ramai sekali mereka. Ini mah hutan terlarang. Hutan ya di sini. Kita harus bismillah aja ya. Terus aja, tembusin. Mana? Tembus ya. Enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Serem hutannya. Ya, belum apa-apa, jangan serem. Mereka masih kita kunci, nah, ya, belum bisa melihat kita. Ini. Di sini hutan belukar, ini namanya di hutan kalau mau yang bagus. Di mall, perumahan. Luar biasa di sini gudangnya. Jalannya. Ada berapa tadi itu ya? Kemana ini? Kamera pertahankan, jangan goyang ya. Pelan-pelan aja kita, santai aja jalannya. Awas, hati-hati, rintangan. Hati-hati, rintangan. Bang Yudi juga hati-hati. Hutan-hutan belantara ini. Udah saya pagar dengan alam nasroh ya. Mudah-mudahan tidak ada binatang. Kanan aja, kanan. Kanan. Ke bawah aja. Ke bawah nggak apa-apa ya. Kita harus pakai strategi ini. Awas. Yudi, ikut saya yang di depan sini. Ikut saya. Kita agak cepat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kencang, ibu saya, kencang. Tahan, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kameramen, lihat tangan saya ke situ, muter. Nanti di situ.
Nah, dari situ aja. Oke guys, luar biasa. Serem. Gimana, kita masih pengen terus? Iya, iya. Pengen masih. Apa takut? Kalau takut pulang aja. Enggak. Ini Bang Yudi emang semangatnya apa mau ikut dengan saya ini. Iya, iya. Tapi kalau takut enggak apa-apa, kita pulang aja, Bang Yudi kita anter ke sini lagi. Enggak, pokoknya pengen ikut. Pokoknya pengen ikut. Mm-mm. Siap. Siap. Santri siap. Insyaallah. Oke, cek audio bagus ya, mudah-mudahan ya. Enggak ada kendala lagi. Oke, ayo. Kita masuk aja hutan. Luar biasa ini. Hutan terlarang. Santri di depan. Udah sepagar, masa enggak bisa-bisa sih. Ditaikin aja volume lightingnya. Udah ingat. Allah Akbar. Allah Akbar. Pocong ya. Tantang. Gimana ini? Enggak apa-apa. Pegang. Hah? Tapi awas, biasanya pocong ngeludah. Baca alam nasroh, tahan nafas, pegang, empuk dia. Pocong itu empuk. Pocong itu empuk, pegang aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini. Iya, jangan takut. Santri juga belum pernah kan megang. Silakan. Awas, hati-hati meludah. Dia kalau meludah bahaya. Ada surat an-nasrohnya. Alam nasrohnya. Alam nasrohlah pasal. Wa waduna anka bisrak Allah. Oh, benar-benar bahaya. Siluman ini. Siluman pocong. Hati-hati. Awas. Kameramen mendekat aja. Mai, apa yang dicium apa? Bau apa? Ya, bisa digambarkan bau apa? Bau bangkai gitu. Bangkai apa kira-kira? Ya kayak bangkai hewan itu kalau udah busuk itu belatung. Bau ya? Bau. Coba pegang aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa, pengalaman seumur hidup. Enggak kuat saya baunya. Bau. Bau terlalu. Dia nyengat. Terlalu bau nyengat. Hati-hati meludah. Dan sepertinya ini siluman ini. Hutan Belantara ini ya. Luar biasa. Coba langsung aja dimusnahkan oleh santri. Lawan aja aja. Lawan dia? Iya. Ayo. Takut. Enggak, udah pakai guntur bumi. Semua isi makhluk yang ada di hutan ini akan tanduk dengan Anda. Lawan aja santri. Bang Yudi agak mundur aja. Bang Yudi aja? Ayo. Enggak, santri aja. Maksudnya Bang Yudi kan masih kosong. Santri kan dikit-dikit juga udah saya bekali. Coba lawan aja. Baterainya pegang aja sama Yudi. Ayo, Bang Yudi. Bang. Hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, hati-hati. Bismillah. Gak ada keahlian dulu santri ini, didoktrin terus ini. Siluman pocong, bangun, biarin. Gak apa-apa. Akalin, pasang strategi. Kalau gak mau mental berarti ajian yang lain terus. Kuat jadi. Kuat. Terus aja, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bang Yudi boleh bantu salawat? Bang Yudi bantu salawat agak dekat dengan pocongnya. Enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang uji ilmu di sini. Alaihi wasallim. Allahumma. Santri terus hajar, Bang Yudi. Hantam aja, mudah-mudahan ada isinya tangan Bang Yudi. Bismillah. Sini aja. Ayo taruh aja, enggak apa-apa. Kita terlalu banyak peralatan juga ya. Mudah-mudahan ada isinya. Bismillah. Hantam Muhammad. Awas, uy. Yakin? Kuat ini, kuat. Mental. Terus. Ya kuat. Luar biasa. Kita dia. Bau, kuat. Bismillah. Bau. Oke. Coba, terus. Gak kuat sih. Keluarkan energi. Soli. Oke, udah mundur aja. Mundur aja. Assalamualaikum. Hai. Kenal enggak? Kimerson. Panggil semua pasukan Anda. Suruh duel secara jantan dengan Kimerson. Nih. Gua lawan. Bismillahirrahmanirrahim.
awas meludah, hati-hati santri, santri. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Siap. Bang Yudi, siap standby. Biar saya ngadar ini. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Allahu Akbar. Wah, dia berusik. Santri, kenapa santri? Santri. Itu enggak apa-apa. Biar santri. Biar enggak ketarik. Santri ketarik, ya Allah. Ayo, maju. Maju. Besok. Ya Allah, banyak sekali mereka. Ya Allah. Hati-hati, Bang Yudi. Gak apa-apa ini, bisa ngatas. Allah. Bang, mending pegang ini aja. Tas saya ya. Dukunnya luar biasa ini. Baju hitam menggunakan topeng celana hitam ini. Siapa sebenarnya mereka ini? Gerombolan dari mana ini, Ki? Ini sepertinya dukun-dukun udah tahu mencium keberadaan kemercon ini. Cabut langsung ilmunya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enggak apa-apa ya. Kasih ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan kita geletakin aja. Gak apa-apa ini. Bang Yudi gak apa-apa? Gak apa-apa. Maju lagi kita. Satu ya. Saya ini masih cabut. Banyak kayaknya ini. Sopo, awas, hati-hati. Ini banyak amat ya. Kita harus cepat nolongin santri. Santri tadi kemana hilang, Bapak? Bang Yudi, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Biarkan saja. Kerumunan mereka ini banyak sekali. Santai menghadapi orang-orang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bang Yudi maju aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Biar tahu gerakan saya dan rasakan energinya. Ilmu. Cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Panas dia, kejang-kejang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bima gue paruli robi wajah aneh nama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa-apa, Yudi? Apa-apa. Nah, terus aja, apa-apa. Tinggalkan saja. Stop, Bu Jim. Luar biasa. Ini banyak amat. Awas hati-hati, Ki. Salawat aja, Bang Yudi. Masih salawat. Banyak lagi kayaknya. Banyak. Bantu salawat. Biar saya gak keteter, kehabisan tenaga. Anda Muhammad, ya Rabbi Salli. Luar biasa. Allahumma salli. Anda Muhammad, ya Rabbi
salim. Allahumma salim. Gak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut, cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bawa losbak, di losbakin aja enggak apa-apa, kita bawa. Bawa aja ini. Iya, tapi kita kan enggak bawa mobil. Bawa motor. Biarkan aja kita teruskan perjalanan ini sepanjang. Baru mungkin kru yang bawa. Iya. Nanti kita kan santri terbawa ini. Iya. Di sini hutan belantara ya, awas hati-hati, takut ada serangan membacok. Mereka ada yang bawa golok tadi. Allahumma salli. Awas. Ini panas kayaknya, Ki. Betul, selamat. Allahumma salli. Masa tenaganya masih ini kayaknya. Ini kebigan masih. Apa sih pernya? Gila tenaganya. Iya ini. Kencang banget. Segoro gede ya. Bismillah. Maju lagi, maju. Allahumma salli ala Muhammad. Luar biasa. Salli. Ilmu macan yang dikeluarkan oleh dia. Ilmu apa itu, Ki? Ilmunya baru saya lihat. Adanya dukun. Luar biasa tenaganya. Harimau ini. Ilmu apa itu? Allahumma salli ala. Ini makanya ini hangat ini ilmunya. Santri gak ada lagi. Kencang banget tenaganya. Iya. 1, 2, 14 bubuk. Apa kita pulang aja Bang Yudi? Hah? Santri bagaimana ya? Ya ini santri nih, ke bawah ini. Ilmunya kuat. Dibawa kemana ini? Permisi Pak, kami hanya ingin melewat Pak. Wah, dia tidak mau. Coba Bang Yudi, negosiasi. Kita cuma mau lewat aja gitu. Karena ini satu-satunya akses jalan menuju. Maaf nih Pak, bisa. Gimana ini? Hanya numpang lewat doang ini Pak. Galak sekali. Awas, tadi. Gimana? Permisi lagi dengan baik. Saya kesini. Orang tua dengan orang tua biasanya. Senggak kuat berapa? Pak? Gak kuat saya. Gak kuat. Dari belakang aja. Gak sanggup sih. Kayaknya mulai kewalahan rajanya ini, ketuanya kayaknya ini mulai kewalahan kayaknya ini. Mas Ki, serang terus Ki, mulai lemah. Mas, udah mulai lemah kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Wah, kebiasaan hari. Kedengar apa? Kedengar apa? Gak apa-apa, saya alhamdulillah gak apa-apa. Coba kita biar leluasa, saya gak banyak pikiran. Oh, ya. Masukin aja HP. Kita habisin aja. Luar biasa. Kalah dia ya, tadi gimana tadi? Dia kalahnya lari. Biasa orang licik. Ini belakang sini. Kita masukin aja. Buang ini boleh di belakang kamera aja. Ya Allah. Saya akan memulihkan tenaga dulu sebentar. Ini bawain tolong nih, Bang Gede. Pegang aja ya. Oke, kameramen. Bismillah. Kita akan langsung masuk ke gubuk pertapaannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i. Allahul kafi wa qasatul kafi wa fatatul kafi. Allah. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i. Allahul kafi wa qasatul kafi wa fatatul kafi. Kulun kafi kafani kafi. Wa ni'mal kafi wa alhamdulillah. Sepertinya tenaga saya habis. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. 7. Aduh, dada saya sakit. 14 9 36 36 dikurang 2 34 dikurang 1 33 33 dikurang 3 30. Kameramen Bang Yudi 30. 30 dukun lagi. Tadi berapa kita melakukan berapa? 6 4 5 potong santri ke bawah. Udah lemah begini. Apa kita pulang aja Bang Yudi dan kameramen ya? Bagaimana? Lanjut. Lanjut apa pulang ini ya? Sekarang jam 10. Saya udah keringetan banyak sekali. Ya Allah. Dada saya sakit. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, gosong badan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaki al-Faqih, Zaki Haikal Iman Minar Bati Jatin Qulibin Illa Ya Biat dan Jelas Ayo Ngobel lagi. Saya manggil Khodam dulu bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nama takunu ya Tijamil Khodam Kimer Con Minar Bati Jatin Jakarin Ong Sobat Jumuk Bismillahirrahmanirrahim. Belah Tala Wakud Rati. Ya Allah Ya Wabir Raja Ya Latif. Ya Allah Ya Wabir Raja Ya Allah Ya Wabir Raja Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Allah, aduh, luar biasa. Bacaan juga gak khusus, gak datang lagi. Ya Allah. Luar biasa, banyak sekali. Kameramen melihat gak? Banyak sekali di sana. Luar biasa. Setan belek, dukun belek, kampret. Allah, bismillah. Gising dari rokok udam saya ini. Hadir. Akan hancurkan mereka. Hadir. Hadir. Hadir.
Kemana aja kalian? Woi, bukan dampingi saya, keteteran bos kalian ini. Singa dan macan ini, bantu saya ini, banyak makhluk halus goib ini, binatang-binatang apa nggak jelas. Jangan kabur aja. Kodam sudah datang, kameramen siap? Siap. Bang Yudi siap? Siap. 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 Kencang. Siap. Siap. Nah, oke. Okay. Kameramen siap? Siap. Oke. Okay. Saya nggak siap ini. Pulang aja. Pulang ya. Kang tanggung pulangin ngabisin ongkos doang ke sini nih. Wah, hati-hati. Bang Yudi sini, dampingi saya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kemana aja nih? Oh, masih jauh ini. Hutan-hutan belukar lagi nih. Oh, tuh. Luar biasa. Gila, banyak banget hutan. Kalian banyak-banyak makhluk halus ini di sini. Di sini sarang kalian ya. Pocongnya di situ. Wah, santri ditawan. Leting-leting di situ ternyata santri. Udah di tanam apa? Ya Allah, santri. Santri di situ. Dukun-dukunnya banyak sekali di situ. Berapa orang itu? Bismillah, kita hancurkan. Bismillah. Potongnya ya. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kameramen dari belakang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Yudi di sini, bantu selawat depan sini. Enggak apa-apa. Saya backup di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Selawat terus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya isi dulu. Bantu selawat aja terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kameramen lagi. Kita isi dulu kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hancur kalian iblis-iblis jahanam, dukun-dukun belek. Bismillah. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Ini enggak kenapa-napa, Bang Yudi. Aman, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dicek satrinya. Saya lemas, Allah. Pegangannya enggak apa-apa, mereka udah hancur. Iya. Allah. Aman, masih hidup dia. Kayak kameramen, kita dekat tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dekat gaib. Tapi saya tangan saya diikat. Dekat gaib ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dikain. Ini enggak bisa gerak. Enggak. Cuma bisa segini-gini doang. Tolong.
coba rasakan, bisa gerak nggak? Bisa gerak nggak? Alhamdulillah. Bantu bangun, bantu bangun. Yo, stop lagi, pocong yang tadi nih. Wah, lain lagi. Gak apa ini, saya. Gak apa-apa. Cuma diikat, Tom. Lawan tadi. Saya kunci dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia gak akan bisa kabur. Coba diangkat, angkat gak? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tahan napas sebentar, gak apa-apa. Tahan apa? Dia kalau pocong asli berat bertonton. Karena pocong itu ada jat. Enggak apa-apa. Angkat kangkat ya coba. Kalian aja buang. Iya, kalau keangkat kita buang aja. Kita masukin bambu ini, kita bakar sekalian ini. Iya, keangkat nih. Buang aja lah. Hah? Berat, berat enggak? Berat ya. Berat, enggak kangkat ya? Iya. Berat, enggak kangkat. Berat banget. Iya. Angkat lagi coba. Itu ngangkatnya dari belakang. Awas nempel itu. Ntar jadi anak. Enggak kangkat, angkat lagi. Coba. Berat ya? Iya. Coba tes. Oh, tahan napas, bau. Bau. Santri, coba angkat. Dia berat, nggak bakal keangkat. Kecuali udah kita cabut. Keluarin dong tenaganya. Sliding bisa nggak mungkin? Saya kan sering nyeledingin pocong. Berat ya? Kita bakar apa kita hilangkan aja? Kita kembalikan ke asalnya. Iya, iya. Hmm? Kita kembalikan aja ke asal ya. Kembalikan ke asal aja. Oke. Okay. Bismillah. Dalam tanah. Gosong lihat tuh. Kameramen mendekat aja. Tanam. Tanamnya jadi hitam di sini. Jadi hitam ya. Luar biasa. Ini masih banyak. Kita istirahat dulu aja di gubuk ini. Kemudian kalau udah full tenaga, kita akan berangkat lagi. Kameramen si santri sini ke saya dan Bang Yudi. Buat kalian di rumah, mungkin penelusuran kita sementara dihentikan dulu. Kami harus istirahat. Kami harus mengisi tenaga, seperti itu ya. Selamat malam minggu lah kalian di rumah, senang-senang nonton kami di hutan. Dengan seribuan bahaya ya di tengah hutan. Jangan lupa di subscribe, tonjok, apanya tuh? Jempol, loncengnya, subscribe-nya ya Bang Yudi ya. Seterusnya kita kan akan ditemani Bang Yudi santri. Coba kita anilin ritualnya apa sih mereka ini ya? Sini ikut kameramen. Luar biasa golok-golok mereka ini. Allah. Oke. Okay. Ditutup aja, kita akan bersihkan tempat ini. Boleh tutup Bang Yudi? Boleh ditutup. Ya, sampai di sini aja ya. Penelusuran ininya. Kita mau istirahat dulu capek. Yang ngomong di sini sambil begini nih, cek-cek gitu. Ngomong ditutup. Halo, cek-cek. Pokoknya udah nyampe di sini aja ya, guys. Masalahnya kita capek. Tadi muter-muter. Kita mau bersihin tempat ini dulu ini. Ini sarangnya kayaknya ini. Ada lilin apa itu, Bang? Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihkan aja lilinnya.